Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meskipun kolam ikan koi di sini berukurannya tidak terlalu besar dan kecil, tapi dapat memaksimalkan ikan koi di sini tumbuh berkembang karena pengaruh pakan yang baik dan kadar asupan oksigen yang baik. Dan di sini pun terdapat ikan koi yang berumur 12 tahun yang panjangnya sekitar 70 sampai 80 cm. Kadar protein di sini memakai protein mag dari hewan magot. Nah, dan ini umur 12 tahun, koi yang umur 12 tahun. Memang dia sudah tua sih kalau dilihat dari umur. Tapi di sini dengan kapasitas kolam yang tidak terlalu besar, ikan di sini memang tumbuhannya sangat baik karena diperhatikan dari asupan oksigen dari aerator, sirkulasi dan juga makan yang baik. Memelihara ikan koi tidak memerlukan lahan atau kolam yang terlalu besar, karena yang penting dari ketinggian air yang mungkin bisa disebut kedalamannya 1 meter dan asupan airnya juga dengan menggunakan sirkulasi yang baik dan menggunakan aerator yang baik dengan makan yang baik dan juga rutin menguras kolam ya minimal seminggu sekali atau bisa 10 hari sekali agar ikan pun bisa tumbuh berkembang sehat dan jauh dari virus dan penyakit. Alhamdulillah kolam di sini ya selalu ikannya pada sehat-sehat dan jarang ada kematian meskipun lahannya tidak terlalu besar. Dan di sini pun ada beberapa jenis ikan koi seperti soa, shiro dan sagoi. Juga ada pun di sini jenis wahaku dan ini pun ada jenis ikan hias. Umpainya, dan inilah ikan yang besar umur 12 tahun jantan. Memang di sini sengaja untuk memelihara koi di sini ikannya jantan semua, jarang ada yang betina. Dan itu mungkin video yang sekarang diambil. Sekian, selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.